Sekarang ini kita nak update pasal Cekodok Challenge. Ha, betul. Sebab hari itu ada kongsi Cekodok Challenge ni untuk sesiapa anda di rumah yang rasa macam anda buat cekodok tersedap di dunia. Tercantik. Ataupun resipi anda memang luar biasa, puh, tak dapat tempat lain. So, kita nak ajak anda semua kongsikan resipi itu, upload di TikTok dengan hashtag Cekodok Challenge. Cekodok Challenge. Okey, jom kita tengok macam mana Cekodok Challenge kalau anda tak tahu. Jom. Cekodok ni ada macam-macam kan. Sebenarnya dia cucuk kan. Tapi bila kita sebut kat Malaysia ni, cekodok tu macam lagi feel. Cekodok bawang ada. Cekodok jagung. Cekodok labu. Lagi? Cekodok ikan bilis ada. Macam-macam cekodok lah ada. Jadi betul. Tapi bila tengok tadi, saya rasa terliur soalnya. Jadi sebenarnya kami memang nak sangat ada semua kongsikan dan join lah kiranya Cekodok Challenge tu. Dan jangan lupa juga untuk tag kami di MHITV3. Lagi TikTok. Banyak penyertaan, lagi bagus. Betul. Sampai hujung bulan Julai ni. Dan hadiah bulanan menanti anda. Dan sudah tentunya satu lagi hadiah yang best, iaitu masak cekodok bersama dengan host MHI. Jomlah, bukan apa daya. Hari ada sejarah masak cekodok, hari itu cerita tak jadi je sentiasa. Jadi mungkin boleh datanglah ajar. Tang mana yang Dayang masak jadi? Ada. Sampai hati. Ada je. Okey. Alright, itu Cekodok Challenge. Tapi kita ada update ni mengenai bekas penyampai berita TV3. Iaitu Zalina Azman, yang kita tahu cerita mengenai beliau tular di media sosial mengenai kehilangan beliau. Tapi ini adalah update kepada apa yang berlaku, di mana kita tengok kawasan rumahnya tadi, rumahnya seperti dah ditinggalkan lama. Ya, betul. Dan juga memang ada perkongsian tentang jumpa beliau di apa hotel, di rumah gelandangan dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu sebenarnya itu bukan Zalina Azman sebenarnya, dan masih dalam pencarian. Maksudnya mungkin selepas kita dah semak identiti, bukan beliau. Jadi kita masih mencari dan kita berharap pencarian ini diteruskan. Dan kalau mungkin anda ada info yang sahih yang mungkin boleh sampaikan kepada pihak berkuasa untuk terus mencari Zalina Azman. Jadi kita doakan agar dipermudah urusan semua, dan semoga kita dapat jumpa dengan Zalina Azman tidak lama lagi. Dan okey, kalau kita buka surat khabar hari ini, ada macam-macam berita best. Tapi kalau saya buka BH Ahad, ada dua berita yang saya nak share dengan anda. Satu adalah Wani Hasrita dah pun berkahwin. Dah menikah. Jadi jangan patah hati siapa yang macam Daya mungkin. Daya pun pergi. Saya pergi. Memang sama cantik, sama padan kedua-duanya. Bukan Wani Hasrita nak sorok husband kan, dia sorok demi privacy. Betul, kiranya dah menikah, alhamdulillah, baru diwar-warkan. Betul. Begitu. Jadi semoga bahagia sampai ke syurga Wani dan juga Adib. Di bawahnya pula tadi, kalau tengok tadi kan kat bawah tu, ada pula kadar RMT tidak dinaikkan 7 tahun. Itu adalah rancangan makanan tambahan untuk murid sekolah rendah yang dianggap tidak relevan lagi kosnya. Baik. Perlu naik dah. Sebenarnya kos dah 7 tahun tak naik. Baik, Dayah pula kalau nak cerita daripada Metro Ahad di sini, di mana tentang dadah stimulasi dorong ganas. Jadi otak sudah kacau. Okey, saya bacakan sikit. Kajian kajian mendedahkan 36.5 penagih metamfetamin mengalami gangguan psikotik
termasuk berhalusinasi sehingga ke tahap mencedera atau membunuh ahli keluarga. Jadi mereka sebenarnya didapati tidak dapat bezakan tau realiti ataupun fantasi. Betul, betul, betul. Ada kalanya kalau ikut cerita sebenar, ya, ingatkan anggota keluarga tu disangka ke hantu. Ada yang mungkin nampak mereka ular. Jadi itu kita, yang jadi berita. Ya, kerana kita kenapa boleh sanggup bunuh padahal ada seorang suami yang baik, isteri yang baik dan sebagainya. Sebab mereka ni halusinasi. Ya, jadi itulah dadah ni memang sangat membahayakan. Yep. Jauhilah najis dadah. Yep. Okey.